Pada cuti sekolah yang lepas, aku dengan family aku sempat bercuti di sebuah tempat yang sangat underrated dalam Malaysia ni, iaitu ibu negeri Kedah, Bandar Alor-Setar. Inilah keadaan suapati di Gunung Kriang. Sistem cuti sekolah ni, kalau bercuti di Kemer Highland, Langkawi, memang kena sidai lah. So, Alor-Setar adalah pilihan kami. Nak tahu apa aktiviti kami buat dekat sana? Jom layan vlog ni. Perjalanan kami ke Alor-Setar mengambil masa 1 jam lebih je. Sambil-sambil drive tu, bolehlah kita layan sendiri sawah padi yang sangat cantik sepanjang perjalanan ke sana. Agak huru-hara. Okey, kita dah sampai di Bandar Alor-Setar. Lokasi pertama kita nak melawat rumah Tun Dr. Mahathir. Tengok sejarah hidup dia kat sini. Tengok apa yang ada kat dalam tu. Dibuka setiap hari kecuali hari Jumaat dan juga hari Isnin, dan masuk hanyalah percuma sahaja. Dekat sini kita boleh tengok rumah Tun Dr. Mahathir dan juga barang-barang peninggalan keluarga beliau yang masih lagi terpelihara sehingga sekarang. Ini adalah basikal yang digunakan oleh Tun Dr. Mahathir. Ini, kucing dia. Yang masih wujud sehingga sekarang. Okay, jom kita nak masuk ke rumah Tun Dr. Mahathir kat atas tu. Nak tengok macam mana keadaan dia. Oh, ada orang. Ambil tu sikit orang lalu. Memang klasik. Nak dipendekkan cerita, rumah Tun Dr. Mahathir ni memang sangat klasik dan rare. Banyak barang-barang antik yang boleh kita lihat dalam tu. Selain itu, kita juga boleh belajar tentang salah-salah keluarga Tun Dr. Mahathir dan sejarah hidupnya dekat sini. Ni barang-barang ni apa jangan tertua, hanya bertengok saja. Ini adalah katil yang digunakan untuk tetamu yang datang ke rumah. Ini bilik apa? Bilik pengantin lah. Bilik ni merupakan bilik pengantin bagi setiap keluarga. Bilik ini juga digunakan sebagai bilik pengantin bagi Dr. Mahathir dan Dr. Siti Hasmah. Ini adalah ruangan dapur. Kita lama. Buah tu, kita. Oh, ni rare. Rare. Kalau tadi baca, lepuk. Ini adalah kerusi yang digunakan oleh ayah Tun Dr. Mahathir ketika berehat sambil membaca surat khabar. Ia juga digunakan untuk mengawasi anak-anaknya mentalaah pelajaran di waktu petang. Anak-anak baca buku itu? Ini ialah bilik ibu bapa kepada Tun Dr. Mahathir. Bilik dia simple je. Okay, kita nak tengok jamban. Jamban rumah Tun Dr. Mahathir. Oh, ni ada lesung. Lesung kaki dan lesung tangan. Buat apa weh lesung ni? Lesung ni untuk apa? Oh, beradi. Buat beras nari ya. Tanda angkut ni kena angkut ayak kot. Ya, dia kena angkut ayak. Eno lah kalau tanda curah ni. Tanda moden. Tanda moden yang dah ada. Yang dah ada semua. Pada mulanya aku ingat aku dah betul. Tapi aku silap. Sebab tu orang cakap kalau malu bertanya sesat jalan. Apa masuk tanda angkut eh? Oh, kita berok dalam timba. Semua-semua ada orang main angkut. Ada orang main angkut. Ingatkan kena angkut ayak neri. Ayak kena angkut. Oh, kena angkut neri. Oh, ni wah, orang legend. Kita buat pala. Kita ingat angkut ayak ke mana? Oh, punya ada kuli yang angkut. Tak, tanah
angkut tu bukan yang angkut ayat kat sungai. Ambil rok dalam badi. Nanti ada lah orang dulu-dulu panggil apa? Dulu-dulu angkut badi najis dia panggil apa? Cacai. Skandal. Macam skandal tu kan dekat. Oh, tu ah. Tak ikut. Banyaklah ini orang pernah hidup itu. Ini zaman dulu lah. Ini orang. Di sini terdapat sebuah masjid lama yang bersejarah dan menjadi mercu tanda yang terkenal di Bandar Alostar ni. Inilah dia Masjid Zahir. Sempat jugalah aku sembahyang Zuhur dekat sini dan juga melihat kecantikan dan keunikan masjid ni. Masjid ini siap dibina pada tahun 1912 di atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Tapak masjid ini pada asalnya ialah tanah pusara wira-wira Kedah yang gugur semasa mempertahankan Kedah daripada serangan Siam. Reka bentuk masjid ini diilhamkan daripada Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini juga di antara 10 masjid yang tercantik di dunia. Sebab itulah ia menjadi tarikan pelancong luar dan dalam negara kerana mempunyai seni bina unik. Hari ini kita akan stay dekat di Dangau Homestay. Cuaca panas weh, kita rehat dulu. Di Dangau Homestay ni terletak di jalan Gunung Kriang dan rumah dia pula dikelilingi dengan sawah padi. Dia punya view sawah padi dia berlatar belakangkan Gunung Kriang memang cantik. Dia punya homestay pula memang kemas dan serba-serbi lengkap dengan barang-barang rumah memang selesa. Punya bilik tidur, tiga-tiga bilik ada penghawa dingin. Oh. Oh. Cuba ambil ya tadi ni. Ambil ni. Tak ada danger lah tadi. Kan ada cantik ya view dia. Di kala waktu petang, bolehlah apa nak layan mancing dekat tepi parit ni. Kok boleh dapat ikan ke? Ada cacing? Ada cacing? Dekat? Tak. Joran ni memang owner homestay ni yang punya. Memang sengaja dia letak dekat situ supaya kita boleh layan hobi mancing ni. Nah ni rata tu, tengok angkat. Nampaknya ajar dapat. Ada dapat sampah. Ada lagi joran. Ada lagi joran. Try. Ambil yang buluh lah. Kita orang kampung. Sementara tunggu dia mengai kita. Hidup dulu dekat danau. Boleh berkenan kopi sambil menikmati view sawah padi ni memang syadu. Hilang semua stres. Museum padi dekat lah dari homestay ni.
kat sana je. Tadi play dulu sampai 5 minit. Tengah kemas-kemas barang tu. Lepas check out, kami pun menuju ke Museum Sawah Padi. Semasa perjalanan ke sana, tiba-tiba je terjumpa spot OOTD tepi sawah padi yang sangat cantik. Okey, kita berhenti kat tepi jalan, kat berhampiran dengan Gunung Priang, tengok view dia cantik. Mati tangan. Sawah padi. So, apa lagi? Dengan view yang macam ni, memang cantiklah bergambar dekat sini. Sambil acah-acah healing tepi sawah padi. Dah sampai di musim padi. Jom kita beli tiket tu. Hari ni tak ramai orang sebab kan? Salah satu tempat yang wajib pergi kalau ke Alor Star ni adalah Museum Padi. Tiket dia pun murah je, RM5 untuk dewasa dan RM2 untuk kanak-kanak. Jom kita naik atas tu ke puncak Gunung Kriang. Kat atas ni ada mural 360 darjah. So kita lepak kat sini sambil menikmati lukisan yang cantik. Mural dekat atas ni dilukis oleh 60 pelukis yang diimport dari Korea Utara dan mengambil masa 6 bulan untuk siapkan. Mural ini menggambarkan keadaan perkampungan di sekitar Gunung Kriang pada suatu ketika dulu. Tapi pening tu, atas ni. Kalau tengok kat ini pening gila. Jadi tak tahu dia apa. Inilah keadaan sawah padi di Gunung Kriang. Pening tak boleh? Oh, pening. Kembang-kembang ke nama? Bukan dia pusing ke? Dia pusing ke? Tak pusing ke ni? Okay, platform ni dia berpusing lah. So, hampa lepak je kat kursi ni. Dia akan pusing. So, hampa boleh enjoy mural ni 360 darjah panorama. Tapi, buat masalah je rehat sat. Dia berhenti dulu. Ada angkat tu nak? Di sini juga terdapat banyak barang-barang dan produk yang berasaskan beras dipamerkan. Bukan sekadar makan je beras ni, banyak juga kegunaan lain yang boleh dibuat. Juga terdapat banyak alat-alat moden dan juga alat-alat tradisional yang digunakan oleh orang zaman dulu lah nak proses padi tu kan. Kat sini apa boleh baca banyak function-function dia, memang banyak lah. Ini zon permainan tradisional. Dia ada dam, ada congkak, ada batu seremban. Bolehlah nak ada lepak sini, nak rehat tak. Oh, dekat sini ada lagi. Ada bowling kelapa. Banyak weh permainan tradisional ni. Bowling kelapa, dam ular gegesi. Tu ada. Ada apa lagi? Tak ada, yang tu je. Selesai aktiviti kami di Museum Padi, kami pun menuju ke destinasi kami yang terakhir sebelum pulang.
Selamat datang kau Ustaz. Ini kita akan naik menara. Harga saya tak tahu lagi. Kita pun kena pergi tanya lah. First time juga eh. Sampai Ustaz. Untuk menara Alostar ni kami mengambil tiket observation deck saja yang harga RM15 untuk dewasa, RM11 untuk kanak-kanak. Kita ambil lebih besar. Ah, lebih besar. Kita model tak atas ni dia open lah, so memang sejuk atas ni, angin dia tiup kena kan. Kita boleh tengok pemandangan kanan Alostar 360 darjah. Okey dah. Wangi dah noh. Asal nak reno, ngantuk. Tilam, bawa tilam ni reno memang tidur ha. Sedap menangis dah. Yang ni. Ha. Malam. Malam.